Pemirsa, harga minyak goreng bersubsidi minyak kita di Pasar Sehat Soreang, Kabupaten Bandung naik sejak beberapa waktu terakhir. Dampaknya kepada turunnya omset penjualan sejumlah pedagang yakni hingga mencapai 20 persen. Berdasarkan hasil pantauan tim liputan di Pasar Sehat Soreang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, harga minyak goreng bersubsidi dari pemerintah, yakni minyak kita, naik menjadi 15.700 per liternya. Sebelumnya, harga minyak bersubsidi tersebut di kisaran harga Rp 14.000 per liter. Menurut keterangan sejumlah pedagang, kenaikan harga minyak goreng minyak kita sudah terjadi kurang lebih sejak satu pekan terakhir. Kenaikan harga tersebut dipicu karena langkanya stok barang, serta kenaikan harga jual dari pabrik, sehingga pedagang terpaksa harus mengikuti kenaikan harga tersebut. Kenaikan harga minyak goreng bersubsidi tersebut menimbulkan persoalan baru, yakni berimbas pada turunnya omset penjualan hingga 20% dibandingkan sebelumnya. Pedagang di Pasar Sehat Soreang, Ade, mengatakan, karena harga minyak kita nyaris mendekati harga minyak premium, maka saat ini masyarakat mulai beralih dan lebih banyak memilih untuk membeli minyak premium. Nah, saat ini harganya... Uh gimana ya nggak nggak stabil ya bisa disebut nggak stabil eh kalau untuk ecer aja kan sekarang paling kekuatannya itu kan 15.500 paling tinggi gitu kan itu juga minyaknya untuk minyak kita sulit pak sulit ya ya susah mendapatkan barangnya ada juga pas ada gitu kan harganya kadang lebih tinggi itu kenaikan harga minyak kita pun dirasakan oleh pedagang gorengan salah seorangnya Elis Elis mengaku dirinya harus memperkecil ukuran dagangannya agar bisa mempertahankan harga jual. Paling kita dikecilin aja juga ya, dagangannya. Dagangannya Terus untuk harga tetap tapi teh. Harga tetap. Okay, Cuman butuh. dikecilin aja. Cuman dikecilin aja. Yang harus kadang agak sepi gitu. Pedagang dan masyarakat berharap pemerintah segera turun tangan menstabilkan harga minyak kita agar tidak menimbulkan permasalahan baru di masyarakat. Rezitia Prasaja, Bandung TV.